ke gas, kita mau lakukan servis kaki-kaki, terutama di bagian T-rod, cek ball joint, karena lari ya, setirnya lari sendiri, cari jalan sendiri. Kita gunakan special tool melepas T-rod dari tracker, macam capok ya. Tampil setir juga habis, kempot busingnya. Untuk ball joint aman kayaknya, cuma di bagian center arm sama di T-rod. Kita lepas drag link yang dapat warm power steeringnya. Kita lepas center arm, ya ada dua, kanan kiri. Yang kanan yang center arm dapat drag link, ke depan dapat steer ya. Kanan kiri lepas. Ya. T-rod, long T-rod, sama center arm. Center armnya ada dua, kanan dan kiri dapat chassis. Bikin setir lari sangat kuplak, haus. Kita buka dengan raket. Kertirut loss and control. Ini juga ini belak kata iya malah ini yang dapat center arm sama long T-rodnya. Cek pusing center arm, kalau yang sisi kiri cuma pusing teplon. Kalau yang sisi kanan ini yang center arm utama. Thank you.
dapatnya trackling, dapat worm monster. Semalam bar yang paling parah ya. Ini terot name kocak, kita ganti yang baru untuk pusing center arm, juga kita ganti yang baru biar sepan enggak sepeleng lagi, setir enggak lari ya. Demikian sedikit share ini, semoga bermanfaat ya, tentang bongkar rack end, tirot, serta center arm punya Mitsubishi Elsa, Elsa P atau L300. Ini ganti pusing center arm sama tirot yang dapat center arm. Salam sukses, salam sehat, sampai jumpa lagi.